Jajaran Polsek Telanaipura Jambi dan petugas kesehatan Selasa kemarin gelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Sekolah Dasar Negeri 201, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu ruang kelas disambut antusias pelajar dan wali murid, meski mereka harus mengantri. Sebelum divaksinasi, satu persatu siswa dilakukan pengecekan suhu tubuh, riwayat penyakit, hingga mengukur tensi darah. Salah satu siswa, Dava, mengatakan tidak takut disuntik dan senang mendapatkan dosis vaksin COVID-19. Ini tidak sakit, seperti gigi temut. Alasannya mau divaksin apa, Dek? Karena biar sehat, bisa pergi ke mall dan bisa merangkak pergi. Kepala SD Negeri 201 Siti Rohma mengatakan, sekitar 80 siswa dari kelas 4 hingga kelas 6 yang mendapatkan dosis vaksin, serta proses vaksin berjalan lancar. Lebih kurang 80 orang. Untuk realisasinya gimana, Bu? Anak-anaknya pada antusias mengikutinya? Alhamdulillah. Termasuk orang tuanya juga. Ada kendala ada proses vaksinasi? Alhamdulillah tidak ada. Siti Rohma menghimbau orang tua yang anaknya telah mendapatkan dosis vaksin untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak hingga menjauhi kerumunan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan.